Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau tetap di channel ini. Dan balik lagi dengan saya, Hendra Yuda. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang radio tower dalam game ini. Apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuatnya, bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan tersebut, serta apa juga kegunaan dari benda ini. Langsung saja kita coba di sini. Oke, di sini bisa teman-teman lihat material yang kita butuhkan lumayan cukup banyak, dan untuk mendapatkan chip, wiring, kapasitor, shard of the glass, dan juga magnesium bar di sini, kita hanya perlu pergi ke Grand Prix School seperti ini.
Dan setelah kita mendapatkan bahan-bahan tersebut, dan juga kita mendapatkan material dasar dari magnesium bar, yaitu magnesium scrub di sini, yang perlu kita lakukan hanyalah seperti ini. Kita hanya perlu memproduksinya untuk menjadi bahan yang setengah jadi. Oke, kita kedatangan tamu di sini. Kita hanya perlu memproduksinya seperti ini. Dan di sini akan menjadi poor of quality magnesium piece. Setelah kita mendapatkannya bahan setengah jadi seperti ini, kita hanya perlu memproduksinya seperti ini, dan akan jadilah magnesium bar seperti ini. Dan karena waktunya yang lumayan cukup panjang di sini untuk memproduksi dan juga mendapatkan magnesium bar di sini, karena itu saya sudah sediakan yang sudah jadi. Kita ambil dulu. Dan juga bahan yang tadi kita dapatkan, shard of the glass, chip, dan juga wiring serta kapasitor di sini kita taruh terlebih dahulu. Di sini hanya tinggal dua material, dan untuk mendapatkan kedua material ini yaitu gear dan juga iron bar, yang perlu kita lakukan hanyalah seperti ini. Dan setelah kita mendapatkan material dari iron bar, yaitu iron ore, yang perlu kita lakukan hanyalah memproduksinya seperti ini. Kita taruh di sini, dan akan menjadi iron bar, karena di sini juga waktu yang lumayan cukup lama untuk memproduksinya serta untuk mendapatkannya. Jadi saya sudah siapkan yang sudah jadi di sini. Kita tinggal ambil. Kita ambil dulu gearnya serta iron barnya. Masih kurang satu. Kita ambil lagi. Kita skip saja. Oke, sudah lengkap semua. Kita coba taruh untuk melihat apa fungsi dari radio tower ini. Kita taruh di sini seperti ini.
Dan lengkap sudah, kita tinggal tekan finalis. Di sini kegunaannya adalah untuk bergabung semacam klan atau grup. Di sini banyak sekali grupnya dan kebanyakan bahasa Cina. Kita coba join. Tidak bisa ternyata, kita coba create guild sendiri. Dan di sini bisa teman-teman lihat material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah guild adalah sebagai berikut. Wine, ship gun, jam tangan, dan juga bullion. Bisa teman-teman lihat sendiri kegunaan dari radio tower ini seperti ini. Jadi selesai sudah pembahasan saya di video kali ini, dan semoga itu tadi bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di like dan juga di share jika kalian suka dengan video saya ini, dan jika ada yang kurang atau ada yang mau kalian tambahkan, silakan kalian komen di bawah seperti biasanya. Oke, tetap di channel ini, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya, dan bye.